berawal dari seorang beatboxer, jomblo Take Me Out, dan akhirnya menjadi seorang YouTubers, muncul orang ini, seorang alpha male dengan segudang mail-mail yang dikirim fansnya, Laurentius Rando, a.k.a. Gazelle Cross. Video Draw My Life-nya yang menyentuh membuat orang ini langsung terkenal dan menjadi seorang motivator untuk anak-anak. Halo Kak Gazel, gue Kevin Leanto, fans Kak Gazel dari Jakarta. Nah, kenapa setelah nonton video kakak yang Draw My Life, itu jadi terinspirasi banget buat gue. Jadi semangat buat ngejalanin hidup lagi. Well, Kevin, gue tau lu Sasuke, jadi berhentilah untuk mencari-cari kakak lu Itachi dan cobalah untuk hidup lebih baik lagi di Konoha, oke? Okay? Laurentius Rando atau sebutan gamersnya yaitu Gazelle Cross merupakan YouTubers baru, namun memiliki laju peningkatan subscriber yang sangat cepat. Loh, kok subsnya turun sih mas? Ini meningkat atau menurun? Konten yang selalu dia upload di channelnya yaitu vlog tentang kesehariannya seperti ngerekam temannya yang lagi nyapu di rumah, beatbox. Dah, segitu aja. Dibajak orang terkenal. Halo semuanya, gue Bastian. Buat semuanya, jangan lu subscribe deh ini channel YouTube. Ya, jangan subscribe Laurentius Rando ya. Jangan. Kalian blok aja channel Rando. Ritual bareng Edozea. Joget di panggung. Main pop dan memberikan kata-kata motivasi. Cewek gue lagi diembat sama temen gue dan ceweknya sih kagak mau, tapi si cowok tuh tetap maksa mau pacarin dia. Gimana nih bang? Gue pakai jalan kekerasan atau gimana? Jangan pakai kekerasan deh. Jangan. Gue. Lo mendingan sama cewek lo, datengin dia baik-baik, omongin maunya apa, terus abis itu cari jalan keluarnya. Bener. Baru hajar tuh anjing. Anjing tuh emang orang kayak gitu. Selain vlog, dia juga mempunyai konten khusus yang cuma ada di channelnya, yaitu Mail Time. Sebuah video yang membuat penontonnya ingin dibeliin barang oleh fansnya, termasuk anak ini. What's up guys, back again with me, Razazel. Dan orang ini. Dalam videonya itu, Rando sering diberikan barang yang tidak biasa oleh fans-fansnya, seperti titip HP rusak. Gue dapet handphone Asus yang udah pecah. Mousepad Razer. Ini chroma, ini nyala. Ini adalah mousepad yang sangat gue mau banget. Parah. Mouse Razer chroma juga. Gue mau. Dan keyboard Razer Ultimate. Aduh. Ah, ini mah bisa sih gue cari di Kaskus. Namun sekarang, channel Bang Rando sedang terkena musibah. Bagaimanakah kelanjutan Bang Rando sekarang? Bagaimanakah nasib Gazelion? Apakah Bang Rando masih tetap aktif di dunia YouTube? Dia berupload ya. Semua tergantung kepada Bang Gazelle Cross dan temannya yang ngedit video bernama Devin. Start. Anak yang dilahirin cesar. Marta LDP, bener gak sih? Leader Beatbox Indo. Kasus salah beli. Likers versus haters. Dan Gazelion. Trailer kocak Laurentius Rando. Ah ya. Terima kasih karena telah melihat video ini. So, mohon maaf banget kalau misalnya ada yang tersinggung. Video ini cuma buat hiburan ya. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe tentunya. Maaf banget gue baru udah jarang upload lagi dan baru upload sekarang soalnya lagi UTS nih bro. Doain gue ya. Oke, thanks. Sampai jumpa.